Mengenal hewan laut dan hewan liar bersama tangan mainan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Supaya kakak bisa memberikan video yang lebih menarik untuk kalian. Jerapah atau zarafa adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Kuda Nil atau badak air adalah mamalia dari keluarga Hippopotamidae yang berukuran besar, omnivora, dan berasal dari Afrika Sub-Sahara. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Rusa, sambar, atau menjangan adalah hewan mamalia pemamah biak yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya rangga dan bukan tanduk. Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Secara tradisional, terdapat dua spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Serigala atau serigala putih abu-abu, nama ilmiah, Canis lupus, adalah binatang mamalia karnivora. Beruang kutub sering disebut beruang es atau dalam nama ilmiahnya Ursus maritimus adalah mamalia besar dalam famili biologi Ursidae memakan daging. Ikan lampu atau anglerfish merupakan jenis ikan dari ordo Lophiiformes yang dikenal memiliki bagian tubuh seperti lampu di kepalanya dan muka seram. Ikan giru atau lebih dikenal dengan sebutan ikan badut adalah ikan dari anak suku Amphiprioninae dalam suku Pomacentridae. Ada 28 spesies yang biasa dikenali. Ikan buntal adalah ikan yang termasuk dalam keluarga Tetraodontidae. Ikan ini bisa ditemukan di perairan air asin maupun air tawar, seperti Samudra Pasifik, Laut Merah, Sungai Mekong dan Sungai Amazon. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Ikan marlin adalah sebutan untuk ikan dalam keluarga Ichthyophoridae. Di dalamnya mencakup sekitar 10 spesies ikan. Ikan ini memiliki tubuh yang memanjang, penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman Kapur atau seusia dengan dinosaurus. Hiu martil, Spirna mokaran, adalah spesies hiu martil terbesar dari hiu martil, yang termasuk keluarga Spiridae. Hiu ini dapat ditemukan di perairan hangat tropis di seluruh dunia. Berang-berang laut adalah seekor mamalia laut yang berasal dari pesisir utara dan timur Samudera Pasifik Utara. Berang-berang laut dewasa biasanya memiliki berat sekitar 14 dan 45 kg. Terima kasih sudah berkunjung di channel kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya kakak bisa semangat membuat video selanjutnya dengan baik.
Mohon bantu saran untuk channel kakak ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.